Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semua dan sahabat-sahabat semuanya? Tentunya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan semua urusannya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke. Dan apa kabar juga nih buat sahabat-sahabat subscribernya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan tambah-tambah keberkahan dan sukses selalu channelnya. Oke, di hari ini kami sedang lagi ada di perjalanan biasa, yaitu ke daerah Rumpin kembali. Kami akan menuju ke Gunung Munara. Ini berdua nih bersama, biasa ayam bebek. Yang mana lokasinya tidak jauh dari daerah kami. Cuma beda kecamatan, kami kecamatan Seeng, ini kecamatan Rumpin. Mana posisi jalan ke dalamnya seperti ini lur nih. Ini dari jalan raya Gunung Nyungcung atau jalan raya Rumpin masuk ke dalam seperti ini nih. Untuk menuju ke Gunung Munara, no, gunungnya seperti ono lur no. Ono cocok sekali untuk para wisata, apalagi hari libur nih. Suka banyak yang mendaki tuh atau berjoging. Yang lain-lainnya lah, walaupun agak dekat dari daerah kami, tapi kami sudah berapa tahun nggak kemari ya, sudah hampir ada 20 tahun mah nggak kemari nih lur. Udah lama sekali. Pengen tahu juga nih keadaan yang sekarang nih, posisi Gunung Munara. Kok posisi Gunung Munara tetap sih masih di situ, cuma posisi ya gunung. Oke, kita parkir motor dulu nih seperti ini nih. Ini harga tiket parkirnya berapa, Kang? 5.000 motornya. Motor 5.000 terus? Per orang 10.000. Per orang 10.000 masuk ke sana gitu, iya. Ke Gunung Munara. Jadi 25. Oke, lur, itu tadi harga tiket masuk, berikut parkirnya untuk ke Gunung Munara itu 25.000. Enggak, jelasin per orangnya 10.000. Per orang 10.000, parkir motor 5.000, iya kami berdua jadi 25.000, berikut masuk dan parkir. Nah, udah banyak yang ke sana, Kang ya? Itu pada nginep itu. Oh, pada nginep. Dari semalam ngecamp. Oh, iya lur. Di sini juga banyak yang nginep di atas lur. Yuk, kita lihat, yuk. Selamat datang di Taman Wisata Bukit Munara. Oke. Ya oke, kita jalan seperti ini nih tuh. Di pagi hari ini masih pagi. Jadi kita hitung-hitung apa ya? Hitung-hitung olahraga pagi. Karena kaki suka pegal-pegal, siapa tahu. Mudah-mudahan nih kaki setelah nanjak dari Gunung Munara agak mendingan. Biasa sepertinya kayak asam urat gitu. Ini keadaan areanya kebun-kebun bambu masih ya tuh. Masih kebun-kebun bambu. Capek. Nih ini juga yang habis nginep nih. Habis nginepnya, Pak? Iya. Oh, iya. Iya, iya. Tuh, dia baru turun tuh semalam habis nginep. Kok enggak pakai campingan? Iya. Oh iya iya. Siap. Tuh. Tuh yang tadi barusan tuh lur itu habis nginap di atas, dia baru turun di pagi hari ini. Banyak sekali yang camping-camping di atas tuh. Yang nginep. Nih areanya seperti ini nih. Jalannya ke atas, jalan menuju untuk ke atas ini masih seperti ini lur nih. Masih alami sih emang. Tadi di bawah aja yang dikoblok, ke atas mangga nih. Masih alami. Masih tanah, aduh. Ngos-ngosan juga, lur. Capek juga. Ya, sekitar ada
10 menitan kami nanjat nih. Nah, sudah ngek-ngekan. Kalau hujan nih kayaknya sih emang licin juga ini. Emang ini kebanyakan di sini para pendaki sih yang kemarin nih. Sengaja kami kemari ke Gunung Munara. Karena kami udah berapa puluh tahun kemari ya. Gak kemari maksudnya. Ada 20 tahun loh gak kemari. Lebih bisa kayaknya. Pengen tahu keadaan kembali ini. Seperti apa Gunung Munara yang sekarang. Ya sambil gimana ya, olahraga lah. Capek guys. Bakar kalori nih. Ternyata capek juga. Sambil ngerokok. Ya olahraga gitu. Tapi sambil ngerokok olahraganya. Aduh. Tuh. Ayam bebek tuh lagi nanjat. Aduh. Kayaknya udah kelelahan ini tuh. Jogging apa mau ini nih? Aduh. Capek guys. Capek. Iyalah capek. Ya oke lur. Kita istirahat sebentar. Aduh. Lumayan capek. Aduh. Oke, kita istirahat sejenak. Aduh, untuk menangkan lah, aduh, udah pongpat ini mah. Oh ya lor, menurut kabar di sini di Gunung Munara ini, ialah salah satu petilasan dari wali-waliullah, yaitu Sultan Hasanuddin Banten di atas sono ntar ada petilasannya. Bagaimana bentuknya dan bagaimana posisi area di atasnya. Oke, ikutin terus video perjalanan nih kami naik ke Gunung Munara yang ada di Rumpin Bogor. Cocok ini untuk para pendaki yang mau kemarin nih ke daerah Rumpin Bogor. Tuh